Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين جماعة صلاة العشاء yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melewati beberapa malam dari bulan suci Ramadan yang tentunya masih di al-ashr al-awail, masih di 10 pertama. Masih banyak hari-hari yang bisa kita maksimalkan untuk menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala berupa tilawatul Quran, berupa berpuasa di siang hari, siam di siang hari, kemudian qiyam berdiri membaca dan mendengarkan Al-Quran di malam hari. Muhammad bin Muslim, seorang umdatul muhaddisin, biasa disebut dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, pernah berkata ketika beliau masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kata beliau, innama huwa syahru tilawatil Quran wa it'amit ta'am. Kata Ibnu Syihab Az-Zuhri, ketika masuk di bulan suci Ramadan, kata beliau, innama huwa syahru tilawatil Quran wa it'amit ta'am. Sesungguhnya bulan ini, bulan Ramadan, adalah bulan membaca Al-Quran dan bulan memberi makan orang-orang yang berpuasa. Bulan membaca Al-Quran dan bulan memberi makan orang-orang yang berpuasa. Wa it'amut ta'am. Rasulullah alaihi salatu wasalam, di antara kebiasaan beliau di bulan suci Ramadan, kata Ibnu Abbas, di setiap malam dari bulan suci Ramadan, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah alaihi salatu wasalam ajwadun nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan beliau itu melejit, meningkat di bulan suci Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika beliau bertemu dengan Jibril alaihi salam, fayudarisuhu al-Quran. Di antara waktu yang dikhususkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam dari bulan suci Ramadan beliau mudarasah, mudarasah, muraja'ah Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Jibril membaca ayat, Rasulullah membaca ayat. Sebagian ulama menyebutkan Jibril membaca, kemudian Rasulullah alaihissalatu wasalam mengikuti. Sebagian mengatakan Rasulullah alaihissalatu wasalam membaca satu ayat, kemudian Jibril melanjutkan ayat yang selanjutnya. Kemudian jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innama al-Qur'an huwa ma'dubatullah. Qur'an itu hidangannya Allah Subhanahu wa taala, fil ardi, yang ada di muka bumi. Dan bulan suci Ramadan, ya, sudah kita ketahui, dia adalah bulannya puasa. Dia juga bulannya munajat, bulan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak bisa ditinggalkan adalah bulan Ramadan adalah bulannya Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulannya Qur'an. Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, berkata di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kata beliau, kana salaf, para ulama salaf, ketika masuk di bulan suci Ramadan, akbalu ala mushaf, mereka fokus kepada mushaf mereka. Sehingga para ulama mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari perkataan Ibn Syihab Az-Zuhri bahwa Ramadan adalah bulannya membaca Al-Quran dan bulannya memberi makan makanan. Kata Ibnu Syihab Az-Zuhri, innama huwa syahru tilawatil Quran wa it'amit ta'am. Kata ulama kita, jangan lepaskan
dua keutamaan ini. Kalau tidak mampu maksimal membaca Al-Quran di semua waktu yang kita miliki, maka jangan lepas pada it'amut ta'am, pada mengeluarkan sedikit yang kita miliki untuk memberi makan orang-orang yang berpuasa. Kalau tidak mampu memberi makan orang-orang yang berpuasa, maka jangan sampai lepas syahru tilawatil Quran, membaca Al-Quran di bulan di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan ini dengan Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata Ibnu Mas'ud, la tahuzuhu hadza syi'r, janganlah kalian membaca Al-Quran sebagaimana membaca syair hadzramah, membacanya dengan cepat tidak teratur. La tansuruhu nasr ad-daqal, jangan menjadikan membaca Al-Quran huruf-hurufnya ibarat kurma kering yang terhambur-hambur, yang seharusnya huruf tersebut adalah huruf ha, dia tebalkan menjadi huruf ha, yang seharusnya dia adalah huruf za, dia jadikan huruf za, yang seharusnya dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harakat, dia panjangkan atau dia tidak panjangkan sedikit pun. La tansuruhu nasr ad-daqal, kata Ibnu Mas'ud melanjutkan, qifu 'inda ajaibihi, nikmatilah setiap makna-makna keajaiban-keajaiban, keagungan-keagungan yang ada pada setiap ayatnya. Wa harriku bihil qulub, kata Ibnu Mas'ud, getarkan hati kalian ketika membaca Al-Quran. Wa la yakun hammu ahadikum akhir as-surah, jangan terbiasa ketika membaca Al-Quran, kata Ibnu Mas'ud, jangan ketika membaca Al-Quran yang kita pikirkan adalah akhirannya. Ini diantara kebiasaan yang kurang baik. Ketika kita membaca, sudah meniatkan di pagi hari saya akan membaca 3 juz, atau di pagi hari, di subuh hari saya akan membaca 1 juz, ketika baru memulai di ayat yang pertama, pikirannya bagaimana sampai kepada akhir juz atau target pada subuh hari itu. Kata Ibnu Mas'ud, wala yakun hammu ahadikum akhir surah, jangan ketika kalian membaca Al-Quran yang terpikir adalah akhir suratnya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pun mengatakan, yabna Adam, wahai anak cucu Adam, kaifa yariqu qalbuk wa hammuka akhir surah, bagaimana mungkin hati kalian akan merasakan kenikmatan membaca Al-Quran sementara ketika kalian membacanya selalu memikirkan kapan selesai target halian kalian. Jamaah salat isya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada munasahah kita pada malam hari ini, saling menasihati kami dan jamaah sekalian, kita memaksimalkan bulan Ramadan dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, tilawah di siang hari dengan membacanya, kemudian membaca atau mendengarkannya, istimak kepada ayat-ayat Al-Quran di malam hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang, kata para ulama, Rasulullah alaihi salatu wasalam melejit akhlaknya di bulan suci Ramadan karena 2 hal. Karena beliau bertemu dengan Jibril alaihi salam, kemudian yang kedua karena Rasulullah alaihi salatu wasalam mudarasah Al-Quran bersama Jibril. Mudah-mudahan tilawah kita, ibadah kita, puasa kita memberikan peningkatan pada kepribadian, memberikan kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufik kepada kita semua untuk menikmati tilawah di bulan Al-Qur'an. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.